Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين كمسلمات بابا dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini berkat pertolongan Allah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk untuk belajar ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu agama, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah hal yang mesti bagi setiap muslim. Maka seorang muslim pada hakikatnya adalah orang yang giat di dalam mempelajari agamanya. Karena dia tidak akan bisa beragama dengan benar jikalau dia tidak berilmu, jikalau dia tidak mau mempelajari agamanya. Sehingga tidak jelas lagi timbangan di dalam beragama, tidak jelas lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Maka tidak heran sebagian kaum muslimin terjerumus ke dalam kekeliruan, kemudian mereka menganggap itu adalah kebenaran. Kenapa bisa demikian? Berangkat dari tidak maunya mereka mempelajari agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita, senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-6. Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun, halal jelas. Wa innal harama bayyinun, haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram ada perkara yang samar, tidak jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara ini. Dan itu sudah kita bahas, alhamdulillah kita faham makna daripada hadis ini. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama Islam adalah nasihat. Qulna,
Maka kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, Nabi SAW mengatakan, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang yang dipimpin, untuk keseluruhan kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu rahimatillah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya nasihat memiliki kedudukan di dalam agama Islam. Nasihat memiliki kedudukan yang tinggi, atau hal yang terpenting di dalam agama Islam adalah nasihat. Kenapa? Karena agama Islam, wa annaha asasu wa imadu, karena nasihat itu adalah dasar dan tiang dari agama. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk menasihati manusia? Nasihat. Ya. Jadi, kalau seandainya dikatakan bahwasanya tidak boleh kita menasihati atau jangan nasihati orang lain takut nanti tersinggung, maka bagaimana seseorang akan tahu dia berada di atas kekeliruan kalau tidak ada orang yang menasihati? Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala bahwasanya nasihat ini adalah dasar dan tiang dari agama Islam. Kalaulah seandainya tidak ada nasihat atau masing-masing diam, maka tentu ya keburukan akan tersebar, tentu kebatilan akan ya mudah menjangkiti kaum muslimin. Maka dengan nasihat ini kaum muslimin bisa terjaga dari keburukan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, dan masuk pada bab nasihat adalah hadis Jibril yang sudah berlalu kita bahas hadis yang kedua. Ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini adalah nasihat. Sehingga di akhir hadis Nabi SAW berkata kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Maka Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ جِبْرِيلْ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril, dan dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi statusnya di sini apa? Jibril sebagai sebagai sebab keluarnya nasihat dari Nabi SAW. Sudah kita bahas bagaimana bolehnya seseorang bertanya walaupun dia sudah tahu dia bertanya, ya, dengan tujuan apa? Agar jawaban daripada pertanyaan tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana Jibril tahu apa yang apa yang akan dijawab oleh Nabi. Jibril faham. Buktinya Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Kenapa Jibril bertanya kepada Nabi? Karena Jibril ingin mengajarkan kepada sahabat yang ada ketika itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ketiga hal ini dengan ad-din, dengan agama. Nabi namakan Islam dengan agama, Nabi namakan iman dengan agama, Nabi namakan ihsan dengan agama. Nabi namakan mengetahui tentang perkara atau tanda-tanda hari kiamat itu bagian daripada agama, dan itu bagian daripada nasihat. Kemudian Bapak dan Ibu rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Awanah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kata-kata ad-dinun nasiha ini sebanyak 3 kali. Adapun dalam riwayat Imam Muslim hanya sekali saja. Dalam riwayat yang lain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kata-kata ad-dinun nasiha sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasiha,
ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Maka ini menandakan bahwasanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapan itu agar para sahabat memberikan perhatian yang khusus terhadap apa yang diucapkan. Nabi ingin menekankan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Agama Islam isinya adalah nasihat. Dan nasihat di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang agung. Mereka faham. Para sahabat faham ketika Nabi mengulang 3 kali, mereka faham. Berarti saya harus tanya, kira-kira nasihat ini untuk siapa? Atau bagaimana bentuk daripada nasihat ini? Maka mereka bertanya, qulna liman ya Rasulullah. Kami berkata kepada Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 5 ya, dengan 5 jawaban. Bahwasanya nasihat itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Ta'ala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, menjawab dengan yang 5 tadi. Dan para ulama ya, sebagian para ulama itu menafsirkan perkara yang 5 tadi, ya, di antara yang paling bagus dalam menjelaskan akan 5 hal ini adalah Al-Imam Abu Amr ibn Salah dalam kitab beliau, ya. Beliau mengatakan, ini perkataan daripada Al-Imam Abu Amr ibn Salah. Beliau mengatakan, "Wan nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'la." Dan nasihat adalah satu kata yang mencakup atau yang mengandung qiyaman nasihi, seseorang yang memberikan nasihat. Dia memberikan nasihat lil mansuh, kepada orang yang dia berikan nasihat, biwujuhil khair, dengan sisi-sisi kebaikan, iradatan wa fi'la. Artinya dikatakan oleh Imam Ibn Salah bahwasanya orang memberi nasihat itu memang tujuannya harus baik. Memberikan nasihat kepada orang lain maka tujuannya harus baik. Kenapa? Karena dia adalah dikatakan oleh beliau bahwasanya biwujuhil khair, ya, qiyamun nasih lil mansuh, qiyamun nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan fi'la. Orang yang memberi nasihat kepada orang lain maka dia harus memberikan nasihat itu dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam kebaikan. Jadi nasihat itu bukanlah dengan cara apa, menjatuhkan harga diri orang, tidak. Bukan dengan cara menghina, enggak. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk mencela sesembahan orang-orang musyrik? Kan ada dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah." Janganlah engkau cela sesembahan-sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena jikalau dicela, dia akan balik cela Allah Ta'ala. Maka ketika ingin memberikan nasihat, berikan dengan cara yang baik. Kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Jangan memberikan nasihat dengan tudingan, kemudian dengan kata-kata sinis, dengan kata-kata kasar, kemudian ditolak oleh orang. Orang memberikan nasihat mengatakan, sulit memberikan nasihat. Padahal dia tidak pandai caranya. Ya, tidak pandai cara memberikan nasihat. Atau ketika dia ingin memberikan nasihat, maka ada tujuan buruk daripada hal tersebut. Misalnya apa? Ingin menjatuhkan harga diri seseorang atau ingin mengangkat pandangan manusia terhadap diri dia. Maka ini berbahaya. Ya.
antara keduanya ini ada benang tipis, sulit untuk membedakan mana orang memberikan nasihat dengan tujuan yang baik, mana orang yang memberikan nasihat dengan tujuan yang buruk. Ada benang tipis. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasarnya orang yang memberi nasihat itu harus menginginkan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Sebagian kita memberikan nasihat kepada orang menjadikan orang semakin jauh dari agama. Sebagian kita memberikan nasihat kepada orang, dengan nasihat itu dia tambah benci terhadap sunnah. Tujuannya apa? Untuk memberikan nasihat agar kaum muslimin faham, diberikan nasihat. Semakin diberikan nasihat, semakin orang benci. Berarti sudah stop, jangan diberikan lagi. Itu orang yang bijaksana demikian. Ya, dan nasihat itu dikatakan oleh Syekh dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tidak diberikan, ya, diberikan setiap waktu. Ada masanya. Sekarang berikan nasihat, kemudian berikan jeda agar dia berpikir. Jangan pagi nasihat, temu siang lagi, hajar lagi itu nasihat lagi. Sore ketemu lagi, itu lagi diberikan nasihat. Besok itu lagi. Wajar saja orang tidak mau menerima. Kenapa? Karena sikap kita yang terlalu terburu-buru. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaruna fil mau'izah. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih-milih kami atau memilih-milih waktu untuk memberikan nasihat. Ya. Kenapa? Karena khawatir kami bosan, kata sahabat. Khawatir apa? Bosan. Maka kita harus paham yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Abu Amr Ibn Salah, فَالنَّصِيحَةُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Bagaimana bentuk nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, tauhiduhu, mentauhidkan Allah, benar-benar beribadah hanya kepada Allah taala, menjauhi kesyirikan, ya, tidak menyekutukan Allah. وَوَصْفُهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ. Dan mensifati Allah dengan sifat yang sempurna dan sifat yang tinggi. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha. Dan mensucikan Allah dari segala hal yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan yang Allah miliki. Wa tajannubu ma'asi. Di antara bentuk nasihat terhadap Allah, menjauhi maksiat. Wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabbihi bi wasfil ikhlas. Menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Wal hubbi wal bughdhi fi. Wal hubbu wal bughdhu fi. Ya. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini sulit. Ya, mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah. Perkara yang sulit. Makanya Nabi SAW mengkaitkan hal ini dengan kekuatan iman. Nabi SAW mengatakan, "Inna min awthaqi 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah seseorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajihadu man kafara bihi ta'ala, dan berjihad terhadap orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim itu ala anwa', banyak macamnya. Ada jihad bisayf, jihad dengan pedang. Ada jihad dengan lisan, memberikan nasihat.
Ada jihad dengan pena, ya, menulis. Maka ini bagian daripada jihad. Jihad, bapak dan ibu datang ke sini itu bagian daripada jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan jihad yang paling banyak pahalanya di zaman kita adalah jihad dengan cara belajar ilmu agama. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi sallallahu mengatakan man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang, sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, berjihad juga merupakan bagian nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a ila dzalika wal hasfi alaihi, ya, dan mengajak manusia untuk memahami apa-apa yang kita sebutkan tadi, mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk menjauhkan maksiat, mengajak manusia untuk, ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mengajak manusia untuk berjihad, ya, mengajak manusia untuk belajar ilmu agama. Ini bagian daripada nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh al-Imam rahmatullahi alaih, wan nasihatu li kitabih, dan nasihat terhadap kitab Allah, maknanya apa? Al-imanu bihi, mengimaninya. Mengimaninya bahwasanya Al-Qur'an itu benar dari sisi Allah. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya? Atau bukan pula hikayat an kalamillah. Hikayat. Ini sebagian, ya, sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin atau sebagian orang-orang yang menyimpang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hikayat dari firman Allah. Bukan dia kalamullah, tapi hikayat. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah haqqa, secara hakikat dia adalah kalamullah, bukan secara majaz, bukan secara kiasan, bukan secara hikayat. Tapi benar apa yang kita baca, alif lam mim, apa, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'anul Karim, mengagungkannya, mengagungkannya dengan cara apa, ya, memperhatikan hak-hak Al-Qur'an, memperhatikan hak-hak Al-Qur'anul Karim, tidak menyamakannya dengan buku-buku yang lain. Maka sebagian para ulama kita, atau dulu kita pernah ditegur oleh dosen kita ketika di Libya dahulu, sebagian orang membawa Al-Qur'an seperti membawa koran. Dia pegang Al-Qur'an dengan satu tangannya, kemudian dia jalan seperti ini. Maka syekh kita tegur, ini tidak punya adab, tidak mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Ya? Maka syekh mengatakan, antum lihat bagaimana orang-orang, ya, contoh, beliau mengatakan orang-orang Nasrani, lihat bagaimana dia membawa Alkitabnya. Ya kan? Kita orang Islam, Al-Qur'an yang kita baca itu kalamullah. Kenapa kita anggap Al-Qur'an ini sebagai buku biasa? Diletakkan di lantai, kemudian Al-Qur'an paling bawah kemudian dihimpit dengan buku-buku yang lain. Ya? Berangkat dari sini seorang memuliakan Al-Qur'anul Karim. Kemudian bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihuhu, dan mensucikan Al-Qur'an dari segala keburukan. Wa tilawatuhu, wa tilawatu haqqa tilawatihi. Membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Ya, bukan hanya sekedar membaca. Benar dia membaca Al-Qur'an, dia faham apa yang dia baca. Ya. Dia yakini apa yang dia baca bahwasanya ini adalah kalamullah. Kalau seandainya berupa hukum, maka dia terapkan. Kalau berupa akidah, maka dia yakini. Kalau berupa kisah, maka dia benarkan. Ya. Kemudian wal wuquf ala awamirihi wa nawahihi, dan berhenti terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Maknanya apa?
apa yang ada atau apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maka kerjakan. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Wa tafahhumu ulumihi wa amsalihi, dan memahami ilmu-ilmunya. Ya, memahami ilmu-ilmunya. Seperti apa? Ilmu tafsirnya. Ya kan? Ilmu qiraahnya, cara membaca Al-Qur'an Al-Karim. Atau sebagian mengatakan ilmu rasam, cara penulisan Al-Qur'an. Itu kan ada ilmunya. Kemudian wa tadabburu ayatihi wad-du'a'i ilaihi, mentadaburi ayat Al-Qur'an dan mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ini yang hilang, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, di masa kita. Seolah-olah demikian. Orang lebih semangat sekarang membaca huruf per huruf. Ya kan? Cara baca huruf ini. Pelajari tajwid itu Masya Allah luar biasa. Kita katakan, na'am. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Tapi ada tujuan yang lebih besar daripada hanya sekadar dibaca. Difahami, ditadaburi. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Beliau mengatakan, kunna dahulu kunna nata'allamu. Dahulu kita mempelajari Al-Quranul Karim. La natajawazu 10 ayatin. Kami tidak melebihkan daripada 10 ayat. Jadi para sahabat metode belajarnya apa? Belajar 10 ayat. Sampai apa? Sampai kami faham maknanya, sampai kami amalkan. Kemudian dikatakan apa? Fata'allamnal ilma wal amala. Nah, dari sini kami belajar ilmu dan kami belajar cara mengamalkan. Ini metode yang benar dalam belajar. Ya. Kita tidak mengatakan belajar baca Al-Quran dengan tajwid itu terlarang, enggak, terpuji. Bahkan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, fardu ain. Tapi ketika fokus manusia sudah itu, ya, fokusnya hanya baca sesuai tajwid, mana pemahaman? Ya, sekarang orang banyak buka kelas tajwid, nah banyak. Mana buka kelas tafsir Al-Quran? Ya kan? Seolah-olah apa namanya, arah ini sudah berpaling. Di zaman kita orang yang pandai baca Al-Quran dianggap Masya Allah, alim, hebat. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia hanya sekedar baca, tidak tahu apa yang dia baca. Ya? Dia baca tapi tidak tahu apa yang dia baca. Kan banyak yang seperti itu di negara kita. Masya Allah, qiraahnya luar biasa, qari internasional. Tapi apa? Tidak nampak Al-Quran itu secara zahir pada dirinya. Apa yang dilarang dalam Al-Quran dia kerjakan. Apa yang diperintahkan dia tinggalkan. Maka apa guna dia baca Al-Quran? Tidak ada. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara atau di antara bentuk nasihat terhadap Al-Qur'anul Karim adalah mentadaburi ayatnya wad-du'ai ilaihi, dan mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian wadhabu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidin anhu, dan melawan, ya, penyimpangan orang-orang yang berlebih-lebihan dan para mulhid, orang-orang yang menyimpang, yang menghinakan Al-Quran. Ini harus kita bantah, tidak boleh kita diam. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran makhluk, maka bantah. Bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu menghafal Al-Quran, maka kita bantah. Perlu menghafal Al-Quran Al-Karim. Oh, Al-Quran itu hanya sekedar untuk dibaca-baca saja. Maka kita bantah juga bahwasanya Al-Quran harus ditadaburi dan diamalkan. Wan nasihatu li rasulihi, dan nasihat terhadap rasulnya adalah bentuknya seperti al-imanu bihi wa bima jaa bihi. Mengimani rasulnya dan mengimani apa yang dibawa oleh rasul. Mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani syariat yang dibawa oleh Nabi. Wa tauqiruhu wa tabjiluhu,
memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dimuliakan. Sehingga Allah mengajarkan kepada sahabat tidak boleh mengangkat suara lebih daripada suara Nabi. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasul. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja kepada mulia kepada Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya. Ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, Nabi panggil dengan namanya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memanggil Nabi dengan namanya, tapi Nabi mengatakan apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi lain apa? Tidak dikatakan ya ayuhan Nabi, ya Musa, ya Isa, langsung dipanggil nama. Tapi Nabi Muhammad tidak ada. Ya Muhammad, tidak ada. Dalam Al-Quran tidak kita temukan. Allah memanggil dengan ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Allah panggil dengan itu. Ucapan itu menandakan apa? Nabi Muhammad ya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan apa? Ana ya sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulunya anak manusia. Dan itu bukan sesuatu yang sombong, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? Aku adalah penghulunya anak manusia. Dan banyak bukti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah memuliakan Nabi dengan cara apa? Allah berikan kepada Nabi syafa'atul uzma. Syafa'at yang besar. Ini kan tanda bahwasanya Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattamassuku bi ta'atihi, dan berpegang dengan ketaatan kepadanya. Berpegang dengan ketaatan kepadanya. Kemudian wa ihya'u sunnati, menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan tata cara beragama yang dibawa oleh beliau. Menghidupkan akidah yang difahami oleh Nabi. Menghidupkan cara ibadah yang dikerjakan oleh Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastisyaratu kada wa fima naqalahu an ibn Rajab ya wastisyaratu ulumiha ya wastisyaratu atau wastisyaratu ulumiha wa nashruha, menyebarkan ilmu-ilmu, menyebarkan hadis ya, menyebarkan hadis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'adatu man 'adahu wa 'adaha, memusuhi orang yang memusuhi Nabi dan orang yang memusuhi sunnah Nabi. Memusuhi orang yang memusuhi Nabi dan memusuhi orang yang memusuhi sunnah Nabi. Orang yang memerangi sunnah Nabi, maka ya kita tidak ridha. Ya, kita harus musuhi mereka balik. Kemudian wa muwalatu man walahu wa walaha, dan cinta kepada orang yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada sunnah Nabi. Maka kita dapatkan ahlu sunnah itu pada hakikatnya mereka saling mencintai, walaupun tidak pernah berjumpa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, kalau seandainya engkau mendapati ada ahlu sunnah di timur dan di barat, maka sampaikan salamku kepada mereka. Karena ahlu sunnah itu qillah, sedikit. Ini menandakan apa? Akidah mereka sama. Cara beribadah yang mereka kerjakan sama. Maka ahlu sunnah mencintai sesama mereka. Mencintai sesama mereka. Dan tidak mungkin bagi ahlu sunnah mencintai orang yang memusuhi sunnah.
Tidak mungkin bagi ahlu sunnah untuk berwala kepada orang yang mencela sunnah, tidak mungkin. Tidak kita dapati hal yang demikian. Justru ahlu sunnah ini kecemburuannya terhadap Nabi dan terhadap sunnah itu besar. Mereka tidak ridha kalau sunnah Nabi itu dihina, direndahkan. Mereka tidak ridha. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takhalluqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Nabi. Ah, ini sulit. Berakhlak dengan akhlak Nabi ini sulit. Kenapa? Karena akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Katakan kepada Aisyah, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Lihat kesempurnaan akhlak maka ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi akhlak Nabi, itu tidak ada. Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nabi orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling baik terhadap manusia. Paling bertakwa kepada Allah dan paling baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini yang menjadi problem kita saat ini. Ya, sudah mulai mengaji sunnah tapi akhlak tidak ada. Ya. Maka pada hakikatnya sunnah itu tidak dibagi-bagi. Sebagian orang mengatakan, oh sunnah itu hanya kami belajar manhaj ini, manhaj itu yang sunnah. Ya. Hanya belajar tauhid itu yang sunnah. Kita katakan sunnah itu kan universal, mencakup seluruhnya. Makanya sunnah itu apa? Segala apa yang disandarkan kepada Nabi. Akidahnya, manhajnya, cara beragamanya, akhlaknya, ya, etikanya, itu bagian dari sunnah. Jangan kita coba untuk apa menganati memisah-misahkan. Oh, kalau bagi saya ini saja yang penting, yang lain itu tidak penting. Yang penting akidahnya benar. Benar, akidah itu penting, ya. Tapi cerminan dari akidah yang baik adalah akhlak yang baik, ya kan? Cerminan dari akidah yang baik adalah akhlak yang baik, adab yang baik. Itu cerminan. Karena sunnah itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Paham? Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan saya sudah mengaji, ya, atau saya ini ahlu sunnah, tapi lisannya masya Allah mencaci maki, menghina orang lain, kasar, maka bisa jadi dipertanyakan, ini benar enggak dia belajar akidah yang benar? Bisa jadi dia belajar hanya sekedar duduk, belum menerapkan apa yang dia pelajari dalam dirinya. Ini kan kita temukan bagaimana sebagian kawan-kawan yang sudah mengaji itu kurang dari sisi etika, kurang dari sisi akhlak. Sangat kita sayangkan sekali. Padahal kalau kita lihat teladan-teladan kita, masya Allah, mereka itu ya akhlaknya akhlak mulia. Bahkan etika ini memiliki kedudukan. Al-Imam, ibu daripada Al-Imam Malik, ibu daripada Al-Imam Malik, mempersiapkan Imam Malik untuk menghadiri majelis gurunya. Apa nasihat ibu Imam Malik? Ta'allam min adabihi qabla ilmih. Engkau belajar adabnya dulu baru belajar ilmunya. Kenapa? Karena orang yang berilmu jikalau tidak beretika tidak akan sampai dakwah. Orang berilmu kalau tidak punya adab, orang akan tolak saja dakwah ini. Ketika orang menolak dakwah, dia mengatakan, wah, wajar, kita ini kan di atas sunnah. Tidak mesti. Sebagian orang ikhwan yang dirahmati Allah, ya, tidak berintrospeksi diri. Kadang-kadang kita salah menyampaikan, orang tidak mau terima. Kemudian kita mengatakan, wajar, memang sulit kita untuk mendakwahkan sunnah ini.
Itu yang dia katakan. Padahal dia tidak pandai cara menyampaikan. Dia tidak pandai cara menasihati. Kemudian dia katakan, ya seperti tadi. Itu menandakan kita adalah ahlus sunnah. Buktinya banyak orang yang tidak suka dengan kita. Kan itu dalilnya kan? Hah? Badal Islamu ghariban, itu pula dalilnya. Islam itu asing. Oh, saya asing di komplek ini, saya yang paling asing. Hah? Saya yang paling asing. Ah, maka saya yang ahlus sunnah. Tidak seperti itu cara beragama. Kan kita dapati itu. Ya. Bagaimana apa? Ingin menyelisihi manusia padahal apa yang dikerjakan manusia tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini kekeliruan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab Ta'dhimul Ilm, Khulasatu Ta'dhimul Ilm. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Wahai Imam Ahmad, ya, apa pendapatmu tentang seorang menyelisihi manusia?" "La, tidak boleh illa fil haram, kecuali pada hal yang haram." Yang haram kita selisih. Adapun apa yang tidak bertentangan dengan syariat, maka jangan coba selisih manusia. Paham? Nah. Jangan semangat beragama itu semangat untuk berbeda dengan orang lain. Ini salah. Ya? Ini salah cara beragama seperti ini. Ada kalanya apa yang dibiasakan oleh manusia di tempat kita, uruf mereka yang terjadi, itu uruf yang baik, tidak bertentangan dengan syariat. Apa contohnya? Banyak contoh. Misalnya apa? Saling tegur sapa, ya kan? Saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak ada masalah. Kan sebagian orang mengenal. Dulu, sebelum dia mengenal sunnah, masya Allah, supel. Ngobrolnya enak. Sekarang, setelah mengenal sunnah, kaku. Takut berbicara dengan orang. Ya? Ini pemahaman yang dibawakan. Takut oh, nanti kena syubhat. Padahal kita cuma nyapa orang. Gimana cara kena syubhatnya? Muslim juga yang kita sapa. Bapak dan Ibu rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyelisihi kebiasaan manusia kecuali kebiasaan mereka itu haram. Ada yang cerita ya, Bapak dan Ibu rahmatillahi Allah. Dr. Malik. Kenal antum Dr. Malik kan? Sering datang ke Sumatera Barat. Dosen Lipia. Ya, murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau ketika baru datang ke Indonesia, itu yang beliau gunakan sarung, baju koko sama peci hitam. Dia datang ke kampus seperti orang Arab, Arab. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci hitam. Ditanya, "Syekh, antum ini orang Arab, tidak layak pakai baju seperti ini. Lucu kelihatannya orang Arab pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci hitam." Syekh mengatakan, "Ya, ana ingin membiasakan pakaian orang sini," kata Syekh. "Pakaian orang sini." Ini menandakan bahwa pakaian ini selama dia tidak haram, maka boleh. Perkara yang ma'ruf. Sebagian orang menjadikan ciri ahlus sunnah itu jubah. Ya kan? Tidak berjubah berarti bukan ahlus sunnah. Ya, pakaian ini jadikan sebagai standar. Maka ini kekeliruan, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ada. Kita salat dulu, Pak. Setelah itu kita lanjutkan. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi kita membahas tentang nasihat terhadap Rasul sallallahu alaihi. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, ya, wa ta'addu bi adabi, ta'addu dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab Nabi dalam keseharian? Bagaimana adab Nabi, ya, ketika menjadi pemimpin negara, ketika menjadi pemimpin keluarga, ketika
ketika menjadi pemimpin orang, ya, ketika menjadi sahabat, teman. Bagaimana adab Nabi kepada anak kecil, ya, bagaimana adab Nabi kepada orang jahil, ya, itu kita harus pelajari, ya. Kemudian wamahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahwu dzalika, mencintai keluarga Nabi dan sahabatnya. Maka Ahlussunnah tidak pernah membedakan antara keluarga dan sahabat. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah hanya mengkultuskan keluarga tapi membenci sahabat. Ahlussunnah tidak pernah membeda-bedakan antara keluarga Nabi dan sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya orang-orang yang mulia. Mereka semuanya orang-orang yang mulia. Kemudian, nah itu yang berkaitan tentang nasihat terhadap Nabi, nasihat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasihatu li a'immati al-muslimin, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah mu'awalatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fihi, menolong mereka di atas hak dan mentaati mereka pada kebenaran. Ya, kalau misalnya pemimpin kita menetapkan sesuatu yang itu hak, maka kita menolong mereka untuk merealisasikannya dan mentaati apa yang telah ditetapkan. Kemudian wa tanbihuhum wa tadhkiruhum bi lutfin wa lutfin, memberikan peringatan kepada mereka, ya, atau mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Dengan apa? Lemah. Maka seperti itu Ahlussunnah dalam menyikapi apa? Pemimpin. Pemimpin bukan seorang yang maksum, bukan orang yang tidak memiliki kesalahan. Banyak kesalahannya, nah, banyak namanya manusia, banyak salah. Namun bagaimana sikap kita jika pemimpin kita salah? Maka ingatkan dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man ra'a bihi sultan, atau man arada an yansaha bihi sultan, siapa yang ingin menasihati pemimpin, fala yubdiha alanya, maka jangan dia terang-terangan di dalam memberikan nasihat. Ini ada antum yang memberikan nasihat kepada pemimpin kita lewat Facebook, nah, bukan merupakan metode Ahlussunnah dalam menasihati. Ya, itu mengembang air namanya, tak boleh. Kepada mudah kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, pemimpin konsepnya apa? Taat dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara yang tidak ma'ruf, pada sama'a wala ta'at, maka tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita tahan. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ketaatan yang mutlak hanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Mutlak. Adapun ketaatan selain dari Allah dan Rasul, maka ketaatannya muqayyad, terikat dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Kalau pemimpin itu menetapkan sesuatu tidak bertentangan dengan ketaatan Allah, kata Rasulullah, maka taati. Jika pemimpin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan Allah dan ketaatan Rasulullah, maka tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taat. Bukan berarti kita boleh memberontak. Paham? Bukan berarti kita boleh apa? Mencaci maki, memberontak, mengangkat senjata, berdemo, enggak boleh. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salah, maka nasihati dengan kelemahan mereka. Wa mujanabatul khuruji 'alaihim. Ya, tidak memberontak kepada mereka. Tidak memberontak kepada pemimpin. Tidak memberontak kepada pemimpin. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diajarkan, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Quran. Siapa yang duduk setelah saya waktilahkan ayat Jawa, caranya dia akan melihat perselisihan. Dia akan melihat wa in ta'amara alaikum abdul habasyi, walaupun apa yang memimpin mereka hamba dari Ethiopia, maka dia harus tahan. Dia harus tahan. Tidak boleh dia memerintah. Tidak boleh dia memerintah. Dan ini yang diinginkan oleh masyarakat kita, pemimpin kita salah. Dan mereka mengizinkan untuk di demo. Ya sah-sah saja kalau kita mendemo mereka. Mereka izinkan, kita lihat apa enggak. Kenapa? Karena apa yang mereka izinkan bertentangan dengan apa yang diatur di dalam syariat kita. Maka tidak boleh kita tahan. Paham? Pemimpin kita mengatakan, oh siapa yang menasihati saya boleh berantangan, tidak apa saya terima. Yang mau berdemo silakan, kita terima aspirasinya. Boleh? Tidak boleh, kenapa? Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita tahan? Tidak boleh. Tidak boleh kita tahan. Ya? Bukan ibu yang dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ketaatan ini kepada ibu, banyak kisah-kisah salah kita. Di antaranya adalah salah seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakir. Ini kisah yang cukup populer. Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakir. Di masa beliau, beliau semasa adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Di masa beliau ada fitnah yang sangat luar biasa, namanya fitnah Ibnul Asy'ath. Ibnul Asy'ath. Yang mana Ibnul Asy'ath membuat provokasi agar orang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi As-Saffah. Siapa yang tidak kenal dengan Hajjaj? Hajjaj adalah orang yang kejam, suka menumpahkan darah, suka menumpahkan darah, kejam. Dia hidup atau ya, dia hidup di masa Al-Hajjaj Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan diantaranya adalah Mutarrif bin Abdullah Syikhir, ya, masa tabi'in. Muncullah Ibn al-Ash'ath mencoba untuk memprovokasi kaum muslim, mengatakan Hajjaj zalim, tidak bisa dibiarkan, harus diberontak, harus diberontak, harus ditumbangkan, harus dilengserkan. Mutarrif bin Abdullah Syikhir mengatakan jangan. Kenapa? Karena ini fitnah, ini fitnah, ya, jangan memberontak, kata Mutarrif bin Abdullah Syikhir. Akhirnya apa? Ya, orang sudah termakan provokasi, akhirnya memberontak kepada Al-Hajjaj. Ternyata kalah. Sampai apa? Dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya yang lari dikejar sama Hajjaj. Sampai dapat kemudian dibunuh. Ada beberapa orang yang selamat, kemudian akhirnya mereka menyesal. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir rahimahullahu taala, anak dari sahabat. Ya. Maka bapak yang dirahmati oleh Allah, kita rasa tidak ada yang sekejam Al-Hajjaj bin Yusuf di zaman kita, tidak ada. Al-Hajjaj bin Yusuf dikenal dengan kebengisannya, bahkan digelari dengan Saffah, haus darah. Kalau kita hidup di zaman itu, tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Mungkin kita ikut kepada orang yang memberontak. Sedangkan sekarang saja masalah naik harga sedikit, semuanya turun ke jalan. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya darah yang ditumpah-tumpahkan? Ya, wal'iyadzubillah. Maka lihat ulama Ahlussunnah. Kemudian di antara para ulama kita mengatakan al-fitnatu idza aqbalat, ya, idza aqbalat 'arafaha al-ulama. Wahidah atbarat arafahal juhala. Fitnah itu baru muncul saja, para ulama sudah tahu ini fitnah. Paham? Baru akan muncul, baru mulai terjadi fitnah, para ulama tahu ini fitnah, tidak boleh kita ikut, tidak boleh kita ikut nimbrung di sini. Para ulama tahu. Kalau sudah berlalu, baru orang-orang awam tahu. Oh iya, ternyata ini fitnah. Sudah berlalu, seperti kisah tadi. Kisah fitnah Ibn al-Ash'ath. Mutarrif bin Abdullah mengatakan ini fitnah, enggak boleh. Kalian taat saja. Kalian taat saja. Jangan kalian lawan
ya, maksiat dengan maksiat. Jangan lawan maksiat dengan maksiat. Jangan lawan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Sebagian tidak mau dengar. Bahkan di antara yang ikut sebagian ada ya, para tabi'in ikut terfitnah. Maka setelah terjadi baru mereka sadar bahwasanya ini adalah fitnah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Ya. Adapun tata cara yang dibuat oleh orang zaman sekarang, maka itu tidak lebih baik daripada apa yang telah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Maka kita seorang muslim seharusnya apa? Yang kita ikuti adalah Nabi kita. Bagaimana cara menasihati pemimpin? Tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a lahum bitawfiq. Mendoakan mereka agar senantiasa Allah berikan taufik kepada mereka. Doa yang baik terhadap pemimpin. Ya. Jangan doakan keburukan. Semoga Allah laknat. Dia dilaknat, rakyat juga ikut kena. Ya kan? Ya enggak? Kalau dia dijauhkan dari rahmat Allah, apa dampak rakyat nanti? Rakyat akan merasakan dampak daripada laknat itu. Maka jangan pernah doakan keburukan untuk pemimpin. Doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Kemudian wahathul aghyar ala dhalika wan nasihatu li'ammatil muslimin, dan memotivasi orang untuk hal tersebut, mendoakan kaum muslimin senantiasa taat kepada pemimpin, ya, kemudian tidak memberontak terhadap pemimpin. Kalau ingin menasihati mereka, nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin caranya adalah irsyaduhum ila masalihim, mengarahkan mereka kepada apa yang bermaslahat untuk diri mereka. Apa yang bermaslahat untuk diri mereka. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, mengajarkan kepada mereka perkara agama mereka dan perkara dunia mereka. Wa satru auratihim, menutup aib mereka. Menutup aib mereka. Wasaddu khalatihim, dan menutup kekurangan mereka. Menutup kekurangan mereka. Wa nusratuhum ala a'daihim, dan menolong mereka atas musuh mereka. Ya. Menolong mereka atas musuh mereka. Wa dhabbu anhum wa mujanabatul ghisy wal hasad lahum, menjauhi hasad dan menipu terhadap kaum muslimin, dengki terhadap kaum muslimin. Wa an yuhabbu wa an yuhabba lahum ma yuhabbu li nafsihi, dia mencintai bagi kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Tanda keimanan kan. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai, ya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dia benci sesuatu terhadap atau menimpa saudaranya sebagaimana dia juga tidak suka sesuatu itu menimpa dirinya. Wa ma syabaha dzalika, dan apa yang serupa dengan hal tersebut. Maka itu berupa nasihat terhadap Allah. Tadi jelas yang paling agung adalah mentauhidkan Allah, mentaati, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terhadap kitab Allah, mengagungkan, membaca, mentadaburi, ya, mengamalkannya, mengagungkannya. Kemudian nasihat terhadap Rasulullah, mentaati beliau, beradab dengan adab beliau, berakhlak dengan akhlak beliau, ya, membenarkan kabar yang datang
dari beliau, mencintai orang yang mencintai beliau, memusuhi orang yang memusuhi beliau. Kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan. Kalau mereka salah, maka nasihati dengan lemah lembut. Ya, tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka apa yang bermaslahat untuk diri mereka, mengajarkan kepada mereka urusan agama dan urusan dunia mereka. Ya, mencintai sesuatu untuk mereka sebagaimana mencintai sesuatu untuk diri sendiri. Nah, itu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bayanu 'idhami sya'nin nasihati wa 'azimi manzilatiha min ad-din. Dalam hadis ini ada penjelasan, ya, bahwasanya ada penjelasan agungnya permasalahan nasihat dan tingginya kedudukan nasihat dari agama, ya, dalam agama. Yang kedua, bayanu liman takunun nasihah. Dalam hadis ini juga ada penjelasan untuk siapa nasihat ini. Pertama untuk Allah, kedua untuk kitabnya, ketiga untuk rasulnya, keempat untuk pemimpin, dan kelima untuk rakyat. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'ala an-nasihati fil khamsil madhkurati fil hadis. Senantiasa, ya, menerapkan lima hal ini, ya, yang disebutkan dalam hadis. Nasihat terhadap lima ini itu senantiasa dikerjakan. Senantiasa bersemangat untuk mengerjakannya. Kemudian yang keempat, hirsus sahabati ala ma'rifati umuri din. Para sahabat itu adalah orang yang semangat untuk mengetahui urusan agama. Ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, masih umum. Apa maksudnya? Para sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Rasulullah? Untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Ini menandakan bahwasanya sahabat adalah orang yang bersemangat untuk mengetahui urusan agama mereka. Wadzalika bisualihim liman takunun nasihah. Ya, dalam hadis ini bentuknya apa? Mereka bertanya, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Faedah yang terakhir, yaitu yang kelima, annad-dina yutlaqu 'alal 'amal likaunihi samman nasihata dinan. Bahwasanya agama itu, ya, dimutlakkan atas amalan. Dikarenakan apa? Nasihat itu disebut juga sebagai agama. Nasihat kan amalan. Bagaimana kita menasihati orang kalau kita tidak mengamalkan? Bagaimana kita menasihati kalau kita tidak berbicara? Kita tidak nasihati. Maka ad-din dimutlakkan atas amalan. Dikarenakan nasihat itu adalah agama. Nasihat itu adalah bagian dari agama. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan kita hadis yang ketujuh. InsyaAllah hadis yang kedelapan kita akan lanjutkan pada bulan depan, insyaAllah ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ada yang ditanyakan berkaitan, ya, tentang pelajaran kita malam ini? Nah, kira jelas, ya. Jelas bangun? Faham? Masya Allah. Luar biasa. Baik, cukup insyaAllah, sudah jam 8. Besok kita juga masih lanjutkan dengan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salaf Fi Tarbiyati Wal Islah. Ya, tentang metode dalam beragama. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.